Shalom bagi seluruh mempelai Kristus, tetap sehat dan jaga kesehatan. Bagi teman-teman dari JNA, Faster, dan juga bagi anak-anakku di Powerhouse, Keep on Fire. Pada sore hari ini saya ingin membawakan atau meneruskan apa yang Om Hengki minggu lalu sampaikan mengenai bagaimana menyikapi krisis. Dan saya mau ambilkan satu firman Tuhan nanti dari Daud melawan Goliat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, bukakan pada setiap kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam masa-masa seperti sekarang ini sebagai anak-anak muda. Dan biarlah urapan kekuatan ilahi menyertai setiap kami hingga hidup kami boleh menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi seluruh isi rumah tangga kami, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku selalu menuntunku sesuai janjimu saat ku dalam lembah yang kelam, kau pun selalu ada, ku aman bersamamu, kau mampu ku dengan kebajikanmu, kemurahanmu selalu melingkupi hidupku, seluruh hatiku ku persembahkan bagimu, hanya kau Yesus ku cinta, kau selamanya. Sesuai janjimu saat ku dalam lembah yang kelam, kau pun selalu ada, ku aman bersamamu, kau memuaskan ku dengan kebajikanmu, kemurahanmu selalu melingkupi hidupku, seluruh hatiku ku persembahkan bagimu, hanya kau Yesus ku cinta, kau selamanya. Kemurahanmu selalu melingkupi hidupku.
Di acara Big pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang kondisi bangsa Israel yang pada waktu itu menghadapi Goliat. Goliat menjadi semacam krisis bagi orang-orang Israel. Tetapi pada saat itu, muncullah seorang anak muda bernama Daud yang menghadapi Goliat, sang raksasa krisis itu. Dan pada saat menghadapinya, Daud berkata demikian. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ini adalah kisah di mana orang Israel menghadapi krisis dan Daud maju, anak muda maju menjadi penyelamat dan menggunakan krisis itu untuk mengangkat dirinya menuju istana. Krisis seringkali mengerikan bagi anak-anak muda. Tetapi di kisah ini Tuhan mengajarkan bahwa di balik krisis ada berkat besar. Mari simak renungan berikut ini. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yang sudah berlangsung cukup lama, setiap orang mengalami krisis. Karena ini adalah masa yang krisis. Tidak terkecuali si Amin, penjual cilok di pinggiran kota, atau Pak Aman, pimpinan perusahaan besar di metropolitan Jakarta sana. Tidak terkecuali ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, ataupun seorang pendeta sekalipun. Semua sedang mengalami krisis. Krisis bagi seseorang berbeda dengan orang lain. Yang satu menganggap itu masalah biasa, sementara yang lain menganggapnya sudah ada dalam lembah kekelaman. Ini bukan soal memandang gelas setengah penuh atau setengah kosong. Ini bukan soal sudut pandang, tetapi soal sikap terkait mengenai apa yang ada di dalam kekosongan itu. Krisis bagi yang satu merupakan peluang, bagi yang lain merupakan masalah besar. Sekali lagi, bukan soal sebesar apakah krisis itu, melainkan sebesar apakah orang yang menghadapi krisis itu. Saya ingin memberikan contoh 4 orang pahlawan dan 1 orang pecundang. Mari kita lihat kejadian di mana bangsa Israel melawan Goliat. Goliat berarti krisis yang sangat kritis bagi Saul. Goliat berarti pertaruhan mahkotanya, kedudukannya. Goliat berarti lepasnya singgasana kerajaan. Goliat berarti jalan menuju ke perbudakan. Karena tantangan Goliat adalah, jika pahlawan darimu kalah dengan aku, maka seluruh bangsa akan menjadi budakku. Tetapi jika aku yang kalah, maka bangsaku akan menjadi budakmu. Jadi ini merupakan kondisi yang kritis bagi Saul. Sebagai pemimpin, dia dipertaruhkan
nama, jabatan, bahkan hidupnya. Inilah titik terendah sebagai pemimpin yang dipermalukan di depan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak ada yang lebih memalukan bila seorang pemimpin dihina di depan bawahannya. Kritis artinya tidak ada waktu untuk mengulur dengan negosiasi. Tidak ada peluang untuk berlari. Tidak ada titik temu kecuali hidup atau mati. Maju dan menang atau menyerah yang berarti kalah. Saul telah kehilangan identitas dan kehormatannya. Krisis telah menghancurkan seluruh pengalaman Saul sebagai pahlawan perang yang gagah perkasa. Krisis telah mengubah Saul menjadi penakut. Urapannya menjadi sirna. Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, banyak orang bersikap seperti Saul. Merasa kehilangan semuanya. Dan memang kenyataannya, kondisi sangat menakutkan. Bagi sebagian keluarga, mungkin tabungan sudah mulai menipis. Atau bagi keluarga yang lain, benar-benar tidak ada lagi penghasilan. Dan ini sangat memberatkan. Sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal dalam keluarga-keluarga yang sedang menghadapi krisis, kalian, anak-anak PH, Gen E, kalian jangan sampai menjadi seperti Saul, mundur dan menyerah kalah. Mari kita lihat Daud. Daud pernah menghadapi krisis yang mengerikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Daud justru malah harus maju menghadapi Goliat, harus maju menghadapi krisis itu. Tetapi Daud bukanlah Saul yang penakut. Daud memiliki hati yang kuat. Kalian sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang kuat. Goliat bagi Daud hanya seperti seekor anjing yang mudah dikalahkan hanya dengan sebuah lemparan batu. Ada juga kisah-kisah lain di zaman modern ini. Ada seorang bernama Anne Mulcahy, Chairman dan Chief Eksekutif Xerox. Juga pernah mengalami krisis yang tak pernah dipikirkan oleh Xerox sebelumnya. Dikenal sebagai trendsetter dan front runner dari segi teknologi dan jasa layanan dokumen. Pemimpin pasar ini guncang, posisinya berada di ujung tanduk saat Anne diangkat sebagai CEO dari Xerox itu. Ada lagi orang bernama Edward Brin dari Tyco. Berani mengambil langkah kritis saat perusahaannya menuju proses kebangkrutan dengan mengatakan ya, tatkala ia diminta menjadi penyelamat perusahaan. Para konsultan mengatakan bahwa ia sedang menjabat the toughest job in corporate America, pekerjaan terberat di dalam perusahaan Amerika pada saat itu. Tidak heran jika Brin pun mengakui dengan jujur bahwa ia berada di puncak krisis. Dia berkata, I knew I was going to be in the fire. Saya sedang ada di dalam api masalah nih sekarang. Ia menggambarkan krisis yang dialaminya dengan kata-kata itu. Lalu ada lagi Aditya Mittal, putra mahkota kerajaan Mittal, perusahaan besi terkenal di India. Muncul sebagai eksekutif brilian karena berani mengambil risiko menghadapi krisis, yaitu menyelamatkan perusahaan peleburan besi di Romania milik pemerintah yang mengalami kerugian $1 juta setiap harinya. Kegagalan dalam penyelamatan ini berarti kehancuran bisnis Mittal sekaligus reputasinya sebagai pengusaha besi bertangan emas. Ia berada pada situasi krisis yang ia ciptakan sendiri. Ketika ia masuk, krisis berubah menjadi bola api liar yang tak terhindarkan lagi. Ia harus menggulung atau
tergulung. Kelima tokoh yang saya tampilkan tadi, ada Saul, Daud, Anne, Edward, dan Aditya, memiliki krisis yang berbeda, tetapi tingkat intensitasnya sama. Krisis yang menuju kepada atau sudah berada di titik kritis alias di ujung tanduk atau di tengah lubang perapian. Menang atau hancur berantakan, hanya itu pilihannya. Dari mereka berlima, hanya satu yang akhirnya menjadi sejarah dan ikon dari apa yang disebut banyak orang sebagai pecundang, yaitu Saul. Empat yang lainnya muncul sebagai pemenang dan mampu menjadikan krisis sebagai training ground untuk menapaki tingkat selanjutnya. Mari kita belajar rahasia empat orang ini, kenapa mereka bisa melewati krisis. Dan ini menjadi pembelajaran baik bagi kita anak-anak muda. Pada saat krisis pandemi seperti ini, kita juga bisa belajar untuk melewatinya dan muncul sebagai pemenang, bukan pecundang. Langkah apa yang bisa kita pelajari dari keempat pemenang tadi? Setidaknya ada tiga hal utama, saya sebut 3B, yang menjadi sikap benar dalam menghadapi krisis dan memunculkan kita sebagai pemenang. B yang pertama, berpikir benar. Krisis bukanlah sesuatu yang dirancang atau direka-reka orang lain atau bahkan oleh Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Krisis dialami sebagai latihan supaya kita siap menempati tempat yang lebih tinggi, menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih bijaksana di masa depan. Krisis adalah batu loncatan. Tidak berarti kita harus bersuka cita jika ada krisis, bukan. Melainkan kita perlu tetap menjaga perasaan bahagia. Walaupun krisis sedang melanda, pikiran benar ini akan memberikan energi positif bagi kita semua. Iman justru terbukti ketika krisis melanda. Daud, Anne, Edward, dan Aditya tidak melihat krisis sebagai akhir karier mereka, tetapi justru melihatnya sebagai peluang untuk mencetak sejarah. Keempatnya melihat bahwa dalam krisis ada energi positif yang akan memperkuat perusahaan mereka atau organisasi mereka, atau bagi Daud, bangsa Israel dalam menghadapi krisis yang lebih dahsyat di kemudian hari. Contohnya Anne, CEO Xerox tadi, dalam keadaan terjepit, justru memperkuat divisi litbang dari Xerox. Aditya tak kenal lelah melakukan negosiasi yang memakan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil dan menyaksikan harga besi melambung 5 kali lipat saat ini. Ini bukan sekedar lucky blow atau angin buritan yang membawanya menjadi orang hebat, tetapi kemampuan Aditya melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang, yaitu potensi untuk maju di tengah kemunduran. Teman-teman muda semuanya, baik yang di Powerhouse maupun yang ada di Gen A, krisis saat ini tetaplah kita berpikir benar bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang baik di masa depan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Pada saat seperti ini, diperlukan pikiran-pikiran yang benar. Berpikirlah tetap benar, berpikirlah tetap positif. Dukung orang tuamu, berpikirlah benar bahwa orang tuamu terus berjuang bagimu. Orang tuamu terus mengusahakan yang terbaik bagi keluargamu. Jangan menyalahkan mereka karena keadaan mungkin ekonomimu, keluargamu mulai surut. Dulu bisa makan enak, sekarang sulit dan harus ngirit di mana-mana. Dulu kamu bisa
lakukan banyak hal, bisa keluar, bermain, nongki, bisa lakukan banyak hal, tapi karena kondisi seperti ini, engkau harus social distancing, engkau harus mengisolasi mandiri di rumah, harus ada di dalam rumah. Jangan berpikir negatif, berpikirlah terus positif. Lihat hal-hal yang baik, sisi-sisi yang baik dari itu semuanya. Engkau lebih bisa akrab dengan orang tuamu. Engkau lebih bisa akrab dengan anggota keluargamu yang lain. Engkau punya banyak waktu untuk berkreasi. Engkau punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang dulu engkau tidak sempat lakukan. Mungkin engkau mengimprove bahasa Inggrismu dengan belajar bahasa Inggris online. Engkau bisa melatih permainan gitarmu di saat-saat seperti ini yang dulu mungkin kamu tidak ada waktu karena banyak acara, harus pelayanan, harus keluar rumah, harus nongkrong, harus banyak hal. Tapi sekarang kau punya banyak waktu. Improve keahlianmu dalam programming. Improve keahlianmu dalam banyak hal. Kalau engkau adalah seorang yang suka membuat konten-konten, pakai waktumu yang banyak ini untuk membuat konten-konten yang bagus. Siapa tahu setelah semuanya berakhir, engkau menjadi seorang konten kreator yang handal. Bahkan mulai pelajari bagaimana engkau meningkatkan channel YouTube-mu. Bagaimana itu bisa dimonetize sehingga bisa menghasilkan uang dari channel YouTube-mu. Coba pelajari tentang bagaimana berdagang online. Pelajari bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai seorang distributor dari sebuah jaringan online. Pelajari banyak hal. Mungkin ini waktu yang baik untuk meningkatkan keahlianmu melukis, menggambar, atau membuat animasi. Berpikirlah positif. Masa-masa seperti ini bukan masa-masa engkau berhenti berkreasi, tetapi malah engkau memiliki waktu yang banyak untuk berkreasi. B yang kedua adalah berkata yang benar. Ini berarti kita perlu memiliki tutur bahasa yang positif terhadap krisis. Kalau berpikir benar adalah sesuatu yang ada di dalam. Sementara tutur bahasa yang benar adalah sesuatu yang muncul keluar. Gambaran untuk sebuah sikap pertama kali ditunjukkan oleh tutur kata. Banyak orang tidak mampu mengatasi krisis bukan karena sikap, melainkan karena tutur kata yang negatif. Banyak orang yang kalah karena kata-katanya sendiri. Gaya bertutur kata negatif akan memunculkan energi negatif yang merusakkan iman kita. Tidak heran Yesus pernah berkata begini, "Jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak." Kekuatannya adalah pada tutur kata yang didasari oleh iman yang percaya penuh. Atau ada contoh lain, seorang perwira yang dengan yakin berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidak layak Tuhan datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Kata-kata mampu membuat intensitas krisis membesar atau mengecil. Kata-kata negatif akan membuat krisis yang sedang kita alami menjadi begitu besar dan menekan kita. Tetapi, kata-kata positif akan membuat krisis itu mengecil dan kita bisa berpikiran jernih untuk melangkah dengan benar. Daud berkata positif tentang Goliat. Sementara orang lain melihat Goliat sebagai raksasa yang menakutkan, Daud melihat Goliat sebagai peluang untuk dikalahkan. N berkata positif tentang masa depan Xerox, yang bukan hanya menggairahkan seluruh organisasi, tetapi juga memunculkan potensi untuk membawa Xerox kembali memimpin pasar layanan dokumen terbesar di dunia. Edward dan Aditya Mittal tadi adalah dua pribadi yang berani berkata, krisis ini akan berakhir. Kalau yang lain melihat ujung tanduk, kita perlu melihat telurnya. Kalau orang lain melihat tanaman mawar, dari durinya kita harus melihat keindahan
bunganya. Itulah cara kita bisa berkata-kata baik, yaitu pada saat kita memperkatakan hal-hal positif dari keadaan yang sedang kita hadapi. Banyak orang mengeluh tentang krisis yang terjadi saat ini. Tetapi bagi kalian anak-anak Tuhan, Gen E maupun PH, tetaplah berkata-kata positif. Mungkin orang tua kalian kadang-kadang drop dalam menghadapi masalah ini. Mereka butuh dukungan. Perkatakan kata-kata positif. Katakan bahwa kalian bangga dengan orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian sudah berusaha keras tapi belum berhasil untuk bisa terus melindungi keluarga dari hal ekonomi keluarga yang sedang kolaps saat ini. Tetapi tetaplah katakan, Pah, Mah, terima kasih sudah berjuang bagi kami. Pada saat makanan yang terhidang di meja tidak senikmat dulu, tetapi karena kondisi mengharuskan harus ngirit, yang tersedia di meja makan adalah makanan yang sederhana. Jangan ngeluh. Katakan, terima kasih, Pah, Mah. Sudah berusaha untuk menyediakan yang terbaik bagi kami. Kalau mungkin engkau tidak punya apa-apa, makanan yang tidak ada lagi di rumah karena memang keuangan harus diirit sedemikian rupa, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang tua. Tidak ada makanan kecil lah, tidak ada camilan, kemudian membandingkan dengan orang lain. Bukan waktunya anak-anak Tuhan bersikap dan berkata-kata negatif seperti itu. Tetaplah mengucap syukur. Kata-katamu itu akan bisa membesarkan atau menurunkan atau mengecilkan intensitas krisis. Kalau kau berkata negatif terus, masalah akan semakin besar. Tapi kalau kau berkata positif, masalah akan mengecil. Keluargamu pun akan berbahagia. Kalau kau berkata positif, kebahagiaan akan terus ada dan membesar dalam keluargamu. Tetapi kalau engkau berkata-kata negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan segala-galanya yang ada di rumah, maka masa-masa engkau ada di rumah pun akan semakin tertekan. Mari, teman-teman muda, berkata-kata positif, berkata-kata yang benar. Yang pertama tadi, berpikiran benar. Yang kedua, berkata-kata benar. Dan yang ketiga, bertindak yang benar. Atau melakukan dengan tepat apa yang direncanakan dan dituturkan. Walk the talk. Bukan hanya berani berpikir benar, bukan hanya berkata benar, tetapi juga harus bertindak dan mengambil risiko dengan berani menerima tantangan sebagai orang-orang yang mau menang menghadapi krisis. Coba bayangkan seandainya keempat tokoh pemenang tadi, seperti Saul, melihat krisis kemudian tidak berpikir benar, tidak berkata benar, tidak bertindak benar, keempat tokoh tadi tidak akan dikenang sebagai pembuat sejarah. Tetapi Daud, Anne, Edward, maupun Mital, krisis telah melahirkan mereka menjadi pahlawan. Karena krisis selalu melahirkan pahlawannya sendiri. Biarlah masa-masa krisis pandemi corona yang ada, yang sedang kita hadapi saat ini, melahirkan pahlawan-pahlawan muda seperti kalian. Yaitu orang yang bertindak benar. Setelah berpikir benar, berkata benar, bertindaklah dengan benar. Kalian jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan habiskan kuota internet kalian juga untuk yang sia-sia. Tapi pakai itu untuk membangun dirimu, bertindaklah benar. Pakai itu untuk memperkuat imanmu dengan mengikuti siaran-siaran yang gereja sudah siarkan melalui YouTube channel supaya imanmu semakin kuat. Pakai untuk hal yang produktif, pakai untuk hal-hal yang benar. Kalau engkau memiliki tugas-tugas sekolah, selesaikan, jangan tunda, engkau sedang bertindak benar. Kalau engkau sedang memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan, jangan sia-siakan waktumu satu hari dengan bangun siang, gak mandi, atau tidur begadang semalaman, tanpa produktif karena berpikir, ah toh besok libur, jadi boleh begadang. Jangan. Kau harus tetap memiliki pola hidup yang benar. Tetap bangun pagi, tetap mandi, tetap lakukan kegiatan yang benar. Supaya semangat positif itu terus ada.
Coba bayangkan kalau engkau tidur kemalaman, bangunnya siang, lalu pada saat bangun siang cuma rebahan, hanya melihat-lihat YouTube, lihat-lihat Instagram, media sosial tanpa melakukan apa-apa sampai siang. Kemudian kalian mulai bangun dari tempat tidur, cari-cari makanan, nggak ada makanan, ngeluh. Kemudian suruh mandi juga nggak mau. Akhirnya hari kalian penuh dengan hal-hal yang buruk. Hari kalian akan dipenuhi dengan hal-hal yang sangat malas rasanya. Jangan habiskan waktu seperti ini dengan kemalasan. Tetaplah bertindak sebagai orang-orang yang disiplin. Tetaplah bertindak melakukan kegiatan dengan baik. Berpikir, berkata, dan bertindak yang benar dalam menghadapi krisis menunjukkan berapa jauh kepercayaan seseorang pada dirinya sendiri dan sekaligus berapa dalam ia justru bergantung pada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan berpikir, berkata, dan bertindak benar. Dikatakan pada saat Daud menghadapi krisis, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 30 ayat 3, yaitu pada saat ia menghadapi orang Amalek, dalam kondisi terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Daud adalah seorang yang God-centered, berpusat pada Tuhan. Dan saya percaya kalian adalah anak-anak muda yang God-centered dalam menghadapi krisis. Kita harus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kulakukan atau I can do, kulakukan. Jadi segala perkara dapat kulakukan bersama dia atau di dalam dia, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ini berarti krisis dapat kukalahkan bersama Kristus. Inilah kekuatan untuk menyerang, mengalahkan, dan menaklukkan krisis. Inilah sikap positif dengan can-do spirit, roh yang mau melakukan, dapat atau roh yang bisa menembus segala masalah, di mana Tuhan yang memberi kekuatan. Anak-anak muda, baik di Gen E maupun di PH, selamat berjuang menghadapi krisis. Muncullah sebagai pencetak sejarah, muncullah sebagai pemenang bersama Tuhan. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami, memberi kesehatan bagi seluruh isi keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami boleh berpikir benar, kami boleh berkata benar, kami boleh bertindak benar selama kami menghadapi krisis ini, sehingga kami muncul sebagai pahlawan yang Tuhan inginkan. Krisis ini tidak menghancurkan kami, tetapi membuat kami melompat lebih tinggi seperti yang Tuhan inginkan. Berkati anak-anak mudamu, berkati keluarga-keluarga. Saat ini, sebagai anak-anak muda kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan terus pelihara kehidupan keluarga kami, beri kekuatan kepada orang tua kami untuk terus ada bersama-sama keluarga ini, mempertahankan bahkan membawa keluarga ini ke dalam jalan Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan kepada papa, mama, orang tua kami, ayah, ibu kami, dimanapun mereka berada, tetapi Tuhan, kau senantiasa memberikan perlindungan dan kemampuan untuk terus kami bersama-sama keluarga melewati krisis ini. Terima kasih, berkati anak-anak mudamu, dan sebelumnya kami akan berdoa seperti yang kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Faster, keep on fire.